Assalamualaikum sahabat Al-Hilmani. Kali ini alhamdulillah saya bisa singgah di Masjid Raya Al-Azom Kota Tangerang. Masya Allah, ini jalan menuju Masjid Raya di mana letaknya di pusat pemerintahan Kota Tangerang. Dan ini tampak depan Masjid Raya Al-Azom, Masya Allah. Halaman parkirnya cukup luas, bahkan untuk sepeda motor ada parkir khusus. Dan ini tampak samping kanan Masjid Al-Azom, dan ini samping kiri di mana sedang dibangun playground untuk anak-anak. Dan ini lorong-lorong masjidnya, Masya Allah, seperti di Madinah. Dan ini tempat beduk, tempat penitipan sandalnya juga cukup besar sehingga bisa aman. Dan ini untuk toilet dan tempat air wudunya, bisa dari luar dan dari dalam masjid. Dan ayo kita lihat bangunan utama Masjid Al-Azom Kota Tangerang. Masya Allah, dalamnya luas sekali dan tidak ada tiang penyangga kubahnya, di mana kubahnya itu bersusun-susun seperti kubah Masjid Hagia Sophia di Turki. Masya Allah, di bagian depan, kanan dan kiri seperti Masjid Nabawi di Madinah. Membuat jamaah yang sholat semakin khusyuk. Dan ini mimbar utama masjid dan tempat pengimaman. Dan ini pemandangan dari sudut masjid bagian depan, Masya Allah. Dan di masjid ini juga ada galerinya, karena sedang COVID untuk sementara tutup. Dan ini pemandangan tampak luar ketika malam. Terima kasih sahabat Al-Hilmani, sampai bertemu di masjid berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.